Masih bersama saya Adini, dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua karyawan toko plastik di Padang mencuri di tempat kerja sendiri. Sebuah pohon pisang di Pasaman Barat berbuah 4 tandan. Sosialisasi pemilu untuk penyandang disabilitas, akses di TPS sering jadi masalah. Ibu Bobby naik pitam saat mengetahui serombongan pemuda yang datang ke rumahnya adalah polisi dan menangkap putra ketiganya karena mencuri di tempat kerjanya. Beruntung kemarahan sang ibu tak berlangsung lama karena polisi cepat melerainya. Polisi juga menangkap Arifin di daerah Andaleh, pusat kota Padang. Meski membantah semua tuduhan, namun polisi tak mempedulikannya, Arifin tetap di backup. Tembakan peringatan yang dilepas polisi menciutkan nyali pemuda pengangguran ini. Arifin pun langsung terdiam. Dua sekawan ini ditangkap karena bersekongkol melakukan kejahatan. Bobby mencuri di tempat kerjanya dan Arifin yang menjualnya. Aksi mereka terungkap karena pemilik toko plastik di kawasan Ampang, pinggiran Kota Padang, curiga barang-barangnya tak ditemukan di gudang. Sang pemilik yakin jika barang tersebut masih tersedia dan belum terjual. Untuk membuktikannya, pemilik toko memasang kamera pengintai secara diam-diam. Berdasarkan rekaman tersebut, pemilik melaporkan Bobby ke polisi. Kita telah amankan satu orang laki-laki yang bernama Bobby Cadas. Telah mencuri barang plastik di PT Verina Plastik yang beralamat di Alai. Di Alai. Setelah itu diketadakan pengembangan dan dapat tertangkap satu orang lagi. Yang satu orang diamankan di Gunung Pangilun, satu orang lagi di Andalas. Barang bukti dan tersangka dan apa yang lainnya sudah dibawa ke pemeriksaan lebih lanjut. Modus yang dilakukan Bobby, mencuri barang majikannya saat mengantarkan barang pesanan. Dengan demikian, Bobby menduga juragannya tak curiga karena jumlah barang yang diantarkan selalu berlebih dari pesanan. Kelebihan tersebut diberikan ke Arifin yang bertugas menjualnya. Hasil curian itu mereka bagi dua. Selain digunakan untuk bersenang-senang, mereka juga mampu membeli sepeda motor bekas. Polisi menyita barang-barang curian yang belum terjual serta sepeda motor mereka. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Ternyata ada loh satu batang pohon pisang bercabang dua dan berbuah 4 tandan di Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Karena keunikannya, pohon pisang ini menjadi perhatian masyarakat, terutama yang melintas jalan tersebut. Biasanya pohon pisang hanya tumbuh dan berdahan satu dan berbuah satu tandan saja. Namun berbeda dengan pohon pisang milik warga Nagari Rabi Jonggor ini. Pohon pisang miliknya memiliki dua buah cabang dan masing-masing cabangnya berbuah dua tandan. Sehingga satu batang pohon pisang ini memiliki 4 tandan buah pisang. Menurut informasi, pohon pisang ini berjenis pisang manis emas. Pemilik mendapatkan bibit pohon pisang ini di Nagari Kinali. Tidak ada perlakuan khusus kepada pohon pisang langka ini dan hanya dibiarkan tumbuh dengan alami dan normal. Pemiliknya adalah ponakan kami, Nanda Hasibuan. Jenis pisang ini adalah pisang manis emas. Kejadian ini baru terjadi sekarang, tidak pernah terjadi di Jorong Parabanan Padu. Pisang ini bibitnya berasal dari Nagari Kinali, Pasaman Barat.
Untuk pisang ini perawatan khusus tidak ada, tapi ini merupakan tumbuh secara alamiah. Belum ada penelitian khusus penyebab pisang ini bertandan empat. Namun menurut ahli, hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor seperti mikroorganisme, sinar ultraviolet, gamma, serta suhu. Penyebab yang pasti kita tidak bisa jelaskan karena ini peristiwa mutasi alami pada pohon pisang yang biasanya memiliki kromosom lebih dari satu sel. Jadi bisa dikatakan mutasi alami ini terjadi secara acak atau random pada tanaman, apalagi pada pohon pisang. Adanya kondisi yang akibatnya terjadinya mutasi terhadap susunan genetik tanaman pisang tersebut sehingga bisa menghasilkan tandan empat pada satu buah pisang. Nah, mutasi sendiri ini bisa terjadi secara alami yang disebabkan oleh mikroorganisme, disebabkan oleh sinar UV atau gamma, dan disebabkan oleh sinar ultraviolet, dan suhu juga bisa mengakibatkan terjadinya mutasi pada tanaman. Jika pisang bertandan empat ini bisa dikembangkan dan dibudidayakan, tentu saja hasilnya akan lebih menguntungkan daripada pisang yang hanya berbuah satu tandan saja. Semoga para peneliti bisa menemukan caranya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Untuk memberikan sekitar 500 penyandang disabilitas di Sumatera Barat mengikuti sosialisasi pemilihan umum di Padang hari Selasa. Mereka terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, dan penyandang disabilitas mental. Para peserta berasal dari 18 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sebagian besar dari mereka adalah pemilih pemula. Tercatat jumlah pemilih disabilitas di Sumatera Barat mencapai sekitar 31.000 orang. Sosialisasi pemilu ini digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat agar para pemilih dari penyandang disabilitas memahami tahapan pemilu, memahami cara-cara melakukan pemilihan pada hari pencoblosan, dan memahami hak-hak mereka di TPS. Kita bersosialisasi kepada kelompok penyandang disabilitas karena mereka juga punya hak yang sama sebagaimana hak untuk pemilih yang lainnya untuk mengetahui tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, untuk mengetahui terkait dengan apa yang bisa mereka dapatkan haknya sebagai penyandang disabilitas pada saat hari pemungutan suara. Menurut peserta sosialisasi, mereka sudah mengetahui cara-cara memilih. Namun yang menjadi kendala adalah akses di TPS yang tidak ramah kepada penyandang disabilitas. Akses yang dimaksud antara lain, ruang tunggu yang tidak tersedia untuk penyandang disabilitas, pintu masuk dan keluar yang sempit, dan jalan yang tidak rata. Yang saat ini sangat bermanfaat karena yang ikut di sini ini banyak yang teman-teman yang belum mengetahui sama sekali gimana cara pemilihan itu. Memang banyak yang kali ini itu pesertanya itu banyak yang pemula gitu. Baru satu kali udah, tapi teman-teman di lokasi yang lain masih banyak TPS-nya yang belum akses. Kalau di tempat saya alhamdulillah kemarin akses. Kendala pertama sebenarnya ini karena musiman ya. Perspektif ini yang sering berganti, kadang-kadang di lapangan kami masih melihat tidak terciptanya kondisi TPS yang akses tadi. Jadi harapan kami kan seperti akses ruang yang lapang, gerak, tempatnya datar, ya ada yang cepat begitu, netra. Ini yang seringkali agak diabaikan. Nah, apakah kalau menyangkut aturan sudah lengkap? Karena memang secara nasional itu sudah disiapkan. Untuk tunanetra, KPU hanya menyediakan surat suara Braille untuk pilpres dan pemilihan anggota DPD RI saja. Mereka juga didampingi oleh orang lain atau anggota KPPS yang ditunjuk oleh pemilih penyandang disabilitas. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Tidak